Guys, malam ini Husen lagi di pelabuhan, guys. Mau apa ya? Kita mau ambil barang dari Tanjung Pinang. Ini sekarang ferinya udah sampai nih di Tarempa. Kenapa malam? Ya karena memang mungkin gelombangnya kuat. Jadi makanya sampainya maghrib. Oke, guys, mau lihat proses turun penumpang yang ada di pelabuhan kita. Oke, saksikan bersama-sama. Oke, guys, kali ini penumpangnya baru saja mau turun di pelabuhan Tarempa. Bisa kita lihat proses penurunan barang-barang penumpang. Porternya pada sibuk menurunkan barang-barang dari kapal feri. Dari segi pengamanan juga polisi telah aman mengamankan jalannya naik turun penumpang. Sini agak para penjemput melihat dari jauh. Feri ini mulai berangkatnya dari Pinang jam 7, guys. Biasanya sampai jam 4 atau jam 5. Ya, mungkin karena kondisi keadaan laut yang gelombangnya tinggi. Jadi makanya kedatangan feri ini jadi pelan. Mana kita mau ke sana langsung? Orang ramai. Emang mesin berani? Iya. Sekarang kita bisa lihat penumpang baru saja turun dari feri. Terusnya bisa kita lihat juga ini ada satu kompi polisi baru saja nyampai. Tunggu nah. Pusing enggak sabar, guys. Oh no. Mungkin nanti potong rambutnya besok. Enggak. Kita masuk sini ambil barangnya. Oke. Berani kan? Nope. Bisa.
Guys, rupanya barangnya ada di sini guys, di bagasinya. Kirain kami di cabnya, rupanya di bagasi. Aduh, paksa deh kami nunggu. Nih Sin. Oh no. Kan nunggu Sin. Yo, lagi sih. Oke guys, mau lihat proses pengambilan barangnya. Jadi di sini kayunya dilintang langsung ke kapalnya. Lalu barangnya dimasukin. Lalu barangnya dioper melalui perantara kayu. Umar. Sambilan ya. Oke guys, ini dia proses penurunan barang-barangnya. Si Umar. Hah? Apa deh? Sambil. Kita ambil barang. Ambil barang tante. Becky. Bisa dilihat guys, ada polisi banyak baru datang. Mungkin yang ini dia tegas di sini. Years later. Barangnya udah nyampai. Jadi Usen sendiri yang bawa deh. Berat, ha? Berat. Usen mau bawa sendiri, cepat. Oke, anak soleh apa. Yang kuat ya. Wah, ini pasti senang nih Umi nih. Lihat anaknya kuat. Enggak mau dipegang sama abahnya. Awas. Ha. Oke, sana. Ada, bawa lah. Ternyata anak abah udah besar. Ya Sin, Sin masih kuat? Kalau nggak kuat bilang ya. Oke guys, Sin bawa dari ferry ke sana guys, ke motor. Mesin. Oke nak, abah aja nak, pegang nak. Tak mau? Ya, Usin gak mau guys. Jangan salahkan abah guys ya. Ini busetnya yang mau sendiri. Oke guys, barangnya udah di motor. Jadi sekarang Usin mau pergi dulu. Tidak ke rumah dulu, tapi ke tempat pangkas rambut di sini ya. Temenin abah ya. Rambut ya. Oke. Okay.